Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang ataupun sore. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pengantar rekayasa dan desain Institut Teknologi Bandung. Di sini saya berserta teman-teman saya dari kelompok 4 bertema teknik sipil izin mempresentasikan tentang tugas besar kami. Untuk selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya. Udah ya. Nah, uraian permasalahan. Pada bidang sipil, terdapat permasalahan berupa dua pemukiman yang terpisah oleh lembah yang cukup dalam seperti pada gambar sketsa. Daerah A terletak di tepi sebuah danau yang cukup luas, namun terisolasi dari pemukiman sekitarnya. Sedangkan daerah B merupakan daerah pertanian yang hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber perairannya. Sebagai insinyur muda, saudara diminta mengusulkan solusi berupa rancangan infrastruktur bagi pengembangan kedua daerah tersebut. Next. Berdasarkan uraian masalah tersebut, kami menyimpulkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana agar daerah A dan B dapat saling terhubung sehingga daerah A tidak terisolasi. Yang kedua, bagaimana cara menyalurkan air dari daerah A menuju daerah B. Alternatif desain 1 menggunakan model suspension bridge yang memiliki jalan cukup lebar untuk kendaraan melaju dua arah. Lalu terdapat trotoar di kedua sisi jembatan sebagai tempat jalan kaki. Terdapat railing pada kedua sisi jembatan untuk keselamatan jalan kaki. Terdapat pompa di sisi danau yang terhubung dengan pipa saluran air. Pipa tidak menempel dengan jembatan dan dibuat terpisah dengan jembatan. Pipa dilindungi dengan rangka besi yang bisa dibuka tutup agar tidak sembarang orang dapat mengakses pipa tersebut. Pada daerah B, pipa akan kembali berada di bawah tanah dan berakhir di tempat penampungan air. Alternatif desain kedua, model menggunakan arch bridge, memiliki jalan yang cukup lebar untuk aktivitas pejalan kaki antar desa, memiliki lampu tambahan sebagai penerang di malam hari dan menambah nilai estetika jembatan. Terdapat railing pada kedua sisi jembatan untuk keselamatan pejalan kaki. Terdapat pompa di sisi danau yang terhubung dengan pipa saluran air. Pada daerah A, pipa saluran air terletak di dalam tanah. Pipa disusun rapi di kedua sisi jembatan dan dilindungi dengan rangka besi yang bisa dibuka tutup agar tidak sembarang orang dapat mengakses pipa tersebut. Pada daerah B, pipa akan kembali berada di bawah tanah dan berakhir di tempat penampungan air. Alternatif desain ketiga menggunakan model truss bridge yang memiliki jalan cukup lebar untuk kendaraan melaju dua arah. Memiliki trotoar di kedua sisi jembatan sebagai tempat pejalan kaki. Terdapat railing pada kedua sisi jembatan untuk keselamatan pejalan kaki. Terdapat pompa di sisi danau yang terhubung dengan pipa saluran air. Pada daerah A, pipa terletak di dalam tanah agar terlihat rapi. Pada jembatan, pipa disusun di kedua sisi jembatan dan dilindungi rangka besi yang bisa dibuka tutup agar tidak sembarang orang bisa mengakses pipa tersebut. Pada daerah B, pipa akan kembali berada di bawah tanah dan berakhir di tempat penampungan air. Lalu kami memutuskan beberapa kriteria yang sesuai dengan desain akhir kami, yaitu beberapanya diantaranya membutuhkan biaya relatif sedikit, tidak banyak membutuhkan perawatan, memfasilitasi transportasi skala kecil dan besar, infrastruktur aman dan nyaman digunakan warga, desain yang rapi dan estetik, material infrastruktur memiliki daya tahan lama, dan desain diintegrasi dengan aspek lingkungan. Lalu setelah memiliki kriteria tersebut, kami memutuskan sesuai dengan matriks evaluasi bahwa alternatif 3 yang paling sesuai dengan kriteria tersebut. Next. Kemudian untuk faktor yang berpengaruh pada detail desain, faktor yang pertama adalah kinerja produk, kinerja pada masing-masing elemen, berbeda dengan kinerja keseluruhan sistem. Dan kemudian adalah faktor lingkungan lokal, ada lembah yang membatasi daerah A dan B, dan ada perbedaan ketinggian daerah A dan B. Kemudian untuk batasan perusahaan, tergantung dari pemilik proyek atau pelaksana, baik itu waktu maupun batasan lainnya. Kemudian untuk faktor persyaratan pengguna, jembatan harus aman dan nyaman, memiliki daya tahan yang lama, fasilitas mulai dari pejalan kaki hingga transportasi skala besar, dan juga penerangan di malam hari. Untuk manufaktur dan perakitan, tergantung dari elemennya, ada yang dirangkai di lokasi, ada juga yang tidak. Untuk faktor persyaratan pengoperasian, harus memiliki lebar yang cukup untuk jalur dua arah kendaraan dan trotoar. Untuk perawatan, setidaknya 1 tahun sekali.
Dan untuk pipa penyalur harus mudah dijangkau agar mudah dirawat. Kemudian untuk pengangkutan elemen, dilakukan dengan kendaraan berat dan tidak mengganggu aktivitas warga. Kemudian untuk ergonomi, memiliki tekstur yang tepat untuk kendaraan dan ukuran jembatan harus cukup untuk kendaraan kecil maupun besar dua arah. Faktor keselamatan dan keandalan produk, keamanan harus diperhatikan, contohnya railing pada sisi jembatan, dan juga material harus memiliki daya tahan yang lama. Untuk standar sesuai dengan PPRI nomor 34 tahun 2006, dan juga untuk saluran air harus sesuai dengan SNI. Jembatan ini juga harus memiliki nilai estetika, seperti adanya lampu tambahan untuk menambah nilai estetika pada malam hari. Dan untuk faktor terakhir yaitu material, pada jembatan harus kuat untuk menahan beban dan memiliki daya tahan yang lama. Untuk saluran air harus kokoh dan anti karat. Oke, selanjutnya pendetilan desain atau uji banding dengan elemen jembatan dan kebutuhan kehalusan adonan semen, tegangan putus minimum baja, tegangan leleh minimum baja, peregangan minimum baja, dan kuat tekan. Dengan nilai important 5555 dan nilai kecocokannya bisa kita lihat di sini pada table. Oke, next. Dan selanjutnya ada elemen pipa dengan kebutuhan tegangan tarik dan pipa baja, diameter pipa baja, tegangan luluh pada pipa baja dengan nilai important 545 dan nilai kecocokan bisa kita lihat di tabel tersebut. Kemudian ada elemen semen dengan kebutuhan cukup halus untuk mudah dikerjakan, punya daya rekat tinggi, memiliki daya tahan pada tekanan ketika sudah mengeras, dan harga terjangkau dengan nilai important 4553 dan nilai kecocokan bisa kita lihat di tabel tersebut. Dan yang terakhir ada elemen baja dengan kebutuhan memiliki kekuatan tinggi, harga terjangkau dibanding beton, lebih lentur dan lebih ringan, keseragaman dan keawetan yang tinggi, memiliki daktilitas yang bagus dan mudah dipasang. Dengan nilai important 534544 dan nilai kecocokan bisa kita lihat pada tabel tersebut. Dari berbagai perumusan yang sudah dilakukan, kami memutuskan model Truss Bridge sebagai produk final dengan rangka baja berjenis BJ55. Jalan memiliki lebar 7 meter dengan sistem dua arah dan dilengkapi dengan trotoar dan juga railing di kedua sisi jembatan, juga dilengkapi dengan lampu jalan. Untuk sistem penyaluran airnya itu dilengkapi dengan pompa di sisi danau pada daerah A, yang terhubung dengan pipa berdiameter 3 inci. Pada jembatan, pipa terletak di bawah trotoar. Kemudian, air dialirkan ke wadah penampung air yang berada di bawah tanah pada daerah B. Berikut adalah gambar teknik dari desain yang akan dibuat. Yang pertama, ada overview dari jembatan atau tampak samping dari jembatannya bersesuaian dengan ukurannya. Selanjutnya, ada overview dari keseluruhan sistem, yaitu sistem perpipaan dan sistem dari jembatan itu sendiri, beserta dengan ukurannya. Selanjutnya ada overview dari wadah penampungan untuk menampung air, beserta dengan ukurannya. Selanjutnya ada diameter dari penampang pipa, yaitu sebesar 3 inci. Yang terakhir, ada tampak atas dari jembatan, beserta panjang dan lebarnya. Yang terakhir, ada estimasi biaya. Berikut adalah estimasi biaya yang diperlukan dalam pembuatan sistem jembatan dan perpipaan. Bisa dilihat bahwa total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp1.898.875.000. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.